Kan saudara tadi bilang gelap. Gimana? Ya. Konsisten aja. Iya, saya konsisten yang mulia. Yang jelas karena saya tahu itu rusak dari Kodir, kemudian saya sampaikan bahwa itu sudah rusak. Saya percaya karena dia yang menjaga rumah ya. Jadi istilahnya, mohon maaf yang mulia, ya beruntung itu rusak. Kenapa? Beruntung itu rusak. Kalau itu tidak rusak, pasti saya juga tidak akan berani membuat cerita seperti ini. Kalau tidak rusak, saya tidak akan berani seperti ini. Iya, karena ada barang bukti di rumah. Jadi di awal itu saya membuat cerita ini apa adanya. Kemudian ada beberapa, mohon maaf yang mulia, ada beberapa hal yang sepertinya menguntungkan dalam skenario saya. Kecuali ada beberapa. Tolong mic-nya didekatkan karena suaranya kita terekam semua masalahnya. Iya yang mulia. Jadi saya melihat di olah TKP itu ada beberapa hal yang menguntungkan pasca kejadian seperti CCTV itu yang mulia. Jadi saya melanjutkan saja cerita tembak menembak itu yang saya mohon maaf. Oke. Di dalam perjalanan saudara kemudian tadi mengatakan saudara pergi ke Mabes Polri. Mabes Polri. Iya yang mulia. Saudara ke Mabes Polri untuk bertemu dengan siapa? Saya harus melaporkan ke Kapolri yang mulia. Saudara harus melaporkan ke Kapolri. Bisa diceritakan jam berapa saudara meninggalkan dari rumah dinas? Kurang lebih jam 20 setelah jenazah dibawa ke rumah sakit. Jam 20 setelah jenazah diangkut ke mobil jenazah.